TPPKK Banjarmasin menggelar ngopi bareng atau ngobrol pintar bareng di Hotel Banjarmasin Internasional, Jalan Ahmad Yani, Pal 4,5 Banjarmasin, Baisukan, Kamis 21 Desember 2023. Tema yang diambil dalam kegiatan ngopi bareng ini adalah berkaitan dengan peringatan Hari Ibu dengan narasumber Wali Kota Banjarmasin, Wan Ketua TPPKK Banjarmasin. TPPKK Banjarmasin menggelar ngopi bareng atau ngobrol pintar bareng di Hotel Banjarmasin Internasional Jalan Ahmad Yani, Pal 4,5 Banjarmasin, Baisukan, Kamis 21 Desember 2023. Tema yang diambil dalam kegiatan ngopi bareng ini adalah berkaitan dengan peringatan Hari Ibu dengan narasumber Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasilah. Kegiatan ini dihadiri ribuan guru dan tenaga pendidik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Banjarmasin. Berbagai penampilan turut pula memeriahkan kegiatan tersebut. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakuni Prima TV memedahkan, kegiatan ngopi bareng ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ibu yang diperingati Saban 22 Desember. Guru-guru yang hadir pun, ujar Ibnu Sina, merupakan sosok guru yang menjadi panutan bagi peserta didiknya. Ibnu Sina mengingatkan dalam seberatan peserta didik untuk selalu patuh dan taat kepada guru. Jadikan guru sebagai ibu kedua yang selalu sini memberikan pelajaran, pengetahuan, dan bimbingan di sekolah. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu guru Banjarmasin, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga anak-anak SMA, SMK. Dalam rangkaian Hari Ibu, hari ini memang secara khusus kita laksanakan dengan bersama ibu-ibu. Karena guru adalah mungkin ibu kedua bagi kita. Sehingga kami memberikan apresiasi secara khusus tadi, Ulun mengundang guru-guru Ulun di Semada untuk bisa hadir merayakan bersama-sama dengan guru-guru Banjarmasin. Agar pengabdian mereka selama ini dihargai, pengabdian selama ini itulah yang membentuk anak-anak didik. Nah, betapa pentingnya posisi ibu untuk mendidik anak dan mendidik generasi. Karena sejatinya madrasah sekolah pertama anak-anak kita adalah di rumah, dan di rumah itu adalah kepala sekolahnya adalah istri, ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat. Oleh karena itu sengaja dilaksanakan. Dan mudah-mudahan dari sini kita bisa melihat bahwa apresiasi pemerintah kota kepada guru-guru, kemudian juga kepada orang tua, kepada ibu-ibu terutama, itu mendapatkan tempat yang bagus di Banjarmasin. Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasilah menyatakan apresiasinya pada seberatan yang hadir dan turut memeriahkan ngopi bareng ini. Peringatan Hari Ibu yang hari itu spesial ya, karena yang hadir adalah ibu-ibu guru. Jadi selain mereka adalah ibu, mereka juga menjadi guru. Jadi memperingati Hari Ibu bersama guru itu menjadi luar biasa. Harapan Ulun, mereka dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa tidak hanya bisa bermanfaat untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk anak-anak orang lain. Ada pesan Bu buat ibu-ibu di Kota Banjarmasin? Kalau perempuan itu kunci pertama adalah sehat mental ya, sekarang lagi jadi permasalahan yang disorotan banyak pihak. Pastikan sebagai perempuan kita sehat secara fisik, jangan lupa sehat secara mental. Cintai diri kita, berikan hak diri kita, dan jangan lupa untuk memiliki lingkaran ya, lingkaran untuk kita berbagi cerita, berbagi beban, termasuk bagaimana para suami lelaki di sekitar seorang perempuan itu bisa memberikan kesempatan untuk seorang perempuan bercerita.